Halo guys, jadi pada hari ini saya Cindy Artika Maharani. Saya Tiara Mani Ramadhani. Di sini saya sama teman saya sedang berada di depan Museum Pangeran Diponegoro. Di mana sih tepatnya? Tepatnya di Kecamatan Magelang Tengah, dekat sekali dengan alun-alun Kota Magelang. Kalian ada yang penasaran sama apa yang ada di dalamnya nggak? Yuk kita masuk. Halo guys, jadi sekarang kita berada di depan kamar Museum Diponegoro. Ada apa aja sih di dalam? Yuk, kita masuk. Ini ada jubah yang dipakai Pangeran Diponegoro saat berunding dengan Belanda. Jadi di sini juga ada satu set meja kalsi dipakai untuk perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kocht. Sedangkan yang diduduki oleh Pangeran Diponegoro adalah terdapat guratan. Menurut cerita adalah bekas guratan kuku Pangeran Diponegoro karena menahan amarahnya terhadap kelicikan Belanda. Ada Al-Quran yang ditulis tangan oleh Pangeran Diponegoro. Oke guys, jadi itu tadi keseluruhan dari kita. Ayo kunjungi Museum Pangeran Diponegoro. Nggak perlu biaya, gratis. Seru banget loh.